Baik, assalamualaikum saudari. Saya Alif Umar, orang panggil saya Jogji. Saya ejen 3E dekat Selayang. Okay, so hari ni saya lepak dekat Petronas Bandar Baru Selayang macam biasa hari cuti. So hari ni kita ada abang RS, geng-geng RS. Okey, kita nak bagi dia rasa 3E booster macam mana, tengok. Okey. So kita nak dengar dulu bunyi enjin dia. Kunci ya. Mileage dia punya odometer dia. Ini benda penting nak kena tengok semua ni. Okey, 66,935 km. Alright. So kita dengar dulu bunyi enjin dia. RPM 13. RPM 13. 13 dia punya red line 13 ke apa? Red line. Red line dia 13. Ha. Ya, okey. Lemah, tak bomba dah, saya bayar. Okey, saya akan mulakan dengan enjin 10 ml dalam enjin. Okey, tujuan utama kita nak 3E masuk dalam enjin ni, kita nak 3E mula rawat dan cuci enjin ni sebelum dia buat penukaran minyak enjin yang baru. Sebab benda ni perlu dalam proses 3E. Dia perlu rawat dan cuci enjin kita sebelum dia masuk dalam proses jaga dan melindungi. Okey. 10 ml dekat enjin. Cukup. Dan penggunaan 3E yang paling penting sekali adalah dekat petrol. Sebab apa? Petrol saja yang boleh bawa 3E masuk dalam combustion chamber. Okey. Sebab dia nak discarbonize secara perlahan. Kita boleh buat discarbonize dengan 3E ni. Minimum kalau untuk botol, sebotol, okey. Kemudian 5 kita letak 10 ml lah dalam petrol. 7 ataupun 8 lah cukup. Okey. Pegang yang ni. Alright. TI sikat tepi memang trademark mak motor. Ah. Dia angkat tangan daripada jauh. Terbaik. Terbaik bang. Terima kasih bang. Terima kasih bang eh. Ya, sama. Ada rasa bang? Ada. Ada rasa, alhamdulillah. Nanti kita tanya dia apa dia rasa. Okey bang. Boleh komen sikit 3E abang rasa tadi? Okey, sebelum ni itu agak goyang sikit lah. Okay. Lepas pakai tu alhamdulillah rasa motor pun stabil. Stabil. Cuk. Memang terbaik. Okey, terima kasih bang. 0 sampai 10, berapa abang boleh bagi kat 3E ya, bang? Saya bagi 10 lah. 10 tinggi. Okey, awal malam kita dapat 10. Okey, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.